ceritakan pengalaman kamu kehilangan sesuatu yang harus kamu ikhlaskan. Itu dia, mention ke @ini_talkshow dan juga @OppoIndonesia dengan hashtag ini sahur 19 Oppo F3. Hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Ya, dan hadiah dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamera. Oke, okay. Ya. Vincent, ya. Calon Tong, berhubung pagi ini bintang tamu kita cantik-cantik dan tampan. Ya. Kita akan mengadu mereka untuk beradu acting. Ya, kita gimana sudah deh? Punya skrip ya. Ya, jadi... Ini jago, kalau dia memang pemain film. Film. Oh iya. Kalau kita kayaknya nggak bisa ya. Tapi kan sama aja. Kalau misalnya lagi bikin video klip, ceritanya ceritanya paling sinetron bareng. Oh iya. Oh, pernah sama. Nah kalau gitu kita tes sekarang. David, Wulan dan Rini. Saya sama Rini. Ceritanya, ini skenarionya adalah begini. Ceritanya. Jeng jeng. Lo lagi pendekatan sama Rini, oke? Oke, oke. Tiba-tiba cowoknya datang. Oh. Cowoknya siapa? Cowoknya lu dong. Masa cowoknya Wulan? Rini. Cowoknya Rini. Cowoknya Rini. Oh, ini pacaran sama Rini, tapi dia deketin sama lu. Lu. Lagunya tadi jeng-jeng gitu. Ya kan mencekam. Ini tapi genrenya apa nih, cerita film horor? Kan bisa aja kita hidup apa enggak? Oh, hidup. Romantis, romantis. Ini genrenya gitu. Komedi kartun. Back soundnya serah. Ceritanya lagi pacaran di taman. Calon Tong, oh? Jadi pohon. Biar adem, biar adem. Kirain juri pohon. Bukan di taman. Properti. Pohon merangkap juri. Jadi lontong aja. Pohon merangkap juri. Pohon merangkap juri. Juri aja. Oke, silakan. Jadi cowoknya Rini. Lah aku siapa belum dijelasin tadi? Kamu nanti orang tuanya. Orang tuanya siapa? Orang tuanya Rini. Oh. Saya gak cocok jadi orang tua, Pak. Enggak, ini orang tuanya, istrinya, okay. Saya suaminya. Eh, sebentar. Ini kan keluarga semua ya? Iya. Terus pohon ngapain? Ya, ceritanya si ibu ini emang hobinya bercocok tanam. Nah. Ke ini adalah pohon. Tapi ibu-ibu ya, nanemnya bunga kayak ini pohon. Ya, unik. Ya, unik. Kamera roll. Kita belum ada. Astrada, lighting. Yo, ready. Yo, break, makan siang. Wih, belum. Sutradaranya yang mana? Itu. Saya Astrada merangkap pemain. Oke, posisi saya mana, Pak? Posisi ceritanya belum dulu. Di tengah-tengah kita ada pohon nih. Pohon ditanam di mana nih? Sini. Gini dong. Nah. Lo lagi pacaran. Iya. Ini yang pohon apa orang-orangan sawah sih? Gua pacarnya Rini datang. Lu sebenarnya pacarnya Rini. Ke gap. Atur dulu deh saya nanti aja. Capek. Udah ini. Dulu beres nanti baru. Nanti kalau lebaran biasanya keluar pohonnya. Hmm. Pohon maaf lahir batin. Kamera, action. Rini. Ya. Di bawah pohon yang angker ini. Apa-apa kamu? Sabar. Aduh, Pak, kasih kode. Pak, lagian yang dimarahin yang pacaran jangan bohong. Sorry. Kita dimarahin. Action. Ya. Di bawah pohon yang angker ini. Emang ini pohonnya angker ya? Kamu lihat aja, pohon akarnya di atas. Aku ngerasa ada bobo nggak enak gitu di sini. Nggak boleh bergerak, harus diem aja. Kayak ada bobo asem-asem ini, aku tepat banget nih di bawah yang nggak enak kayaknya. Enak. Ini pohonnya nggak pakai deodoran. Kan habis di-fogging. Tapi izinkan aku tahu sebenarnya kamu udah punya pacar. Iya, terus mau kamu apa? Aku mau aku sebagai pelengkap hidupmu menggantikan pacarmu. Cie. Pohon cie. Ntar gue malu dong. Dateng cowok. Gimana kiranya? Dateng cowok. Aduh gimana ya, abis aku masih punya pacar kamu. Kan. Berduaan ya? Iya. Bertiga sama pohon. Ya udah deh, terusin aja. Terus aku diemin aja. Gak apa-apa, ada remnya nih. Gak apa-apa, bapak. Pak,
apa-apa. Sepedanya nih rusak nih. Syuting. Lihat-lihat dong, Pak. Itu kan ada saya tadi berdiri di situ. Kalau mata saya rabun gelap sekali. Hati-hati bos sepedanya. Pak, sini, pak, sini. Saya mau ke Tebet ini. Tebet kok lewat sini, Pak? Pak, kalau ke Tebet, sana ke toilet kalau ke Tebet. Nggak ada jalan. Tebet. Standarin dulu. Untung anak berapa ganggu ya, ganggu ya. Lagi ya, syuting. Pak, pawai 17-annya bulan-bulan depan. Ini ngapain ikut sekarang? Bukan, ini menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keindahan. Wah. Wow. Ayo, sorry, Pak. Nyari siapa, Ki? Pak, sini. Nah, iya. Tarik. Iya. Lagi main-mainnya. Lagi so, lanjutin aja enggak apa-apa. Syuting, Pak. Jangan ganggu ya. Iya, ya. Kita mulai lagi. Mulai aja. Lagi ribut-ribut. Duduk aja, Ki. Ya, di sini aja takut ada yang nolong. Lagi pohon. Lagi ribut-ribut datang cowoknya. Parah, Pak. Kamu ngapain? Pemarah. Action. Kat. Aduh. Saya mau pindah zona mah enggak boleh. Kan lagi action dulu. Entar kalau udah di sana aja di situ panas. Ya, lewat dulu. Lewat dulu enggak apa-apa. Untung kakek. Kan lanjutin aja. Iya. Yeah. Maaf ganggu ya. Iya, udah. Di situ aja. Iya, enggak apa-apa, Kek. Jatuh sendiri. Udah, sejagain. Pak, yang jadi antagonis dia aja mendingan ya. Ah, ya, ngikutan dong. Kan jadi suaminya dia. Ceritain gua. Luna masih muda. Gimana kalau pohonnya dua? Biar rimbun. Nah, biar akarnya lebih panjang lagi tuh. Si Aki mendingan ekstras aja. Oh iya. Bagian yang lewat aja lewat. Oke. Okay. Jadi lagi ribut-ribut, Aki cuma gini aja. Anak muda. Usah diajarin, gitu aja, ya. Okay. Sutradara nih. Gua juga bisa. Lagi ribut. Oke, ribut ya. Action. Marah, Pak, marah. Apa, gua cuma ngobrol doang sama dia, gak ada. Itu disuruh. Siapa yang nyuruh lu ngomong sendiri? Tapi ini lagi ribut, lu bukannya goyang. Kalau orang lagi berantem lu musuhnya prihatin. Cuma gini, yang gini nih. Anak muda gitu. Nah, gitu. Iya. Tapi nunggu kode, jangan masuk sembarangan. Iya. Anak muda. Itulah. Siap ya? Iya. Oke. Kalau saya begini nih, masuk. Ya. Ke sini. Action. Oke. Anak muda. Enggak ngapa-ngapain, kok cuma ini doang ngobrol biasa. Gini. Anak muda. Muda. Udah tadi. Siap. Ngapalin tadi? Deketin taruh sini. Taruh sini. Apanya? Sarubuin pohon. Enggak tahu capek. Action. Capek yang diem dari pohon. Tapi bagaimana? Saya cuma ngobrol doang, enggak ada maksud apa-apa. Ini. Kok bukan saya ini? Ini. Jangan cemburu membabi budak gitu dong. Iya. Masuk. Aku cuma ngomong. Masuk. Iya. Masuk dong. Udah masuk. Gue udah gak mau ikutan ya. Tadi lu ngapalin. Nggak. Gila. Gak bisa berubah-ubah gitu kan, Ki. Kontraknya kan jadi berubah. Dan. Orang pelan-pelan, nggak jadi main ya? Nggak jadi. Jadi ya. Oke, nggak jadi main dia. Jadi. Siap. Ya udah lah, kalau gitu jangan dipersoalkan. Orang tuanya datang, orang tuanya. Ada apa ribut-ribut? Ini tante. Tante. Ini ada apa ya ribut-ribut ya? Ini tante, aku kan cuma nganterin Rini doang dari pohon. Duduk situ aja, diem aja makan ya. Jangan, jangan gerak. Sini puasa. Aja. Puasa. Belum. Imsak. Udah diem aja lo ya. Ya ini diem. Diem. Aki. Disuruh diem beneran deh.
Mau. Udah ulang lagi, cepet action. Ulang lagi action. Okay. Aduh capek juga ya kalau syuting begini ya. Nggak capekan bohong. Orang lokasinya mana sih? Iya, jadi bagaimana tante? Ini saya nggak ada maksud apa-apa. Nggak bisa gitu dong. Eh, lo hulek. Kan, ma, emosi. Nanti lo. Ini lewat lagi. Lewat terus. Eh, lo banyak ngomongnya, Dada. Dimarahin. Kalau mau lewat tuh di belakang situ tuh. Lu gue mau lewat belakang gak ada temen. Ngapain gua ke belakang? Eh kasihan loh, pohonnya konsisten loh gini terus tuh gak? Enggak, saudara, saudara. Oh iya. Ini gak selesai. Ya. Roger, oke. Okay. Action. Ya. Apa ya? Saya gak ada salah apa-apa. Ya tapi bulan puasa gak baik berantem-berantem. Datang Pak Lura. Pak Lura. Aduh, kalian ini. Aku Lura. Iya, Pak. Jangan ribut. Jangan ribut. Ayo damai. Bulan puasa itu adalah bulan puasa. Ya. Masalahnya apa? Gini, Pak. Ini pacar saya di Cirebon. Iya. Oh, salah. Terusin, terusin. Salah suruh terusin. Oke. Okay. Salah yang mana, Ki? Hah? Yang salah ini nyuruh-nyuruh dari tadi. Saudara, udah begini aja kalau gitu kita break dulu syuting hari ini. Ah. Kita tidak bisa meneruskan karena ada Hasilnya. Apa urusannya sih? Tapi luar biasa adegannya ya, David dan juga Rini dan juga Wulan. Enggak seru. Kita beri tepuk tangan dong buat mereka. Nanti kita lanjut lagi sesaat lagi di sini aja.